Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTubeku Eka Pramasari. So, pada video kali ini aku mau sharing tentang membuat ambalan dengan budget yang murah dibanding kita beli sendiri yang udah jadi. Jadi, aku beli beberapa ukuran kayu untuk ambalan di dapurku, ambalan bumbu. Ini bisa disesuaikan dengan ukuran yang kalian inginkan untuk dapur kalian. Yang aku butuhkan itu untuk ambalan bumbu panjangnya 50 cm dan lebarnya itu 15 cm. Contoh kayunya seperti ini. Nah, ini dia kayunya. Ini kayunya aku beli di tukang kayu yang ada di pinggir jalan. Aku dapat itu 1 meter 10 cm dan harganya Rp25.000, tapi belum diserut. Kalau diserut kan dia lebih halus kan. Nah, biaya serutnya itu 5.000. Jadi ini aku punya udah diserut, tapi memang nggak terlalu yang rapi banget gitu. Ini untuk ambalannya ya. Nah, ambalannya untuk menutupi si yang bagian-bagian jeleknya ini aku pasang dengan wallpaper motif kayu yang aku akan share di video kali ini. Dan juga aku beli ukuran untuk kotak atau storage box, wooden storage box atau box kayu untuk di dapur yang lagi hits banget. Tapi karena aku dapat kayunya yang memang low budget, yang belum finishing banget, jadi masih bahan mentahnya, jadi harganya juga sama ya, 1 meter 10 cm itu Rp25.000 ditambah dengan biaya serutnya Rp5.000, dan aku beli di daerah Tangerang. Nah, ini dia kayu untuk membuat kotak kayu, kotak atau storage box, storage wooden box untuk di dapur. Ini yang lagi hits banget, yang tadi contohnya kayak aku tunjukin ke kalian. Kalau kita beli di IKEA yang warna putih, itu kan harganya bisa Rp80.000 ya. Terus kalau beli langsung jadi yang kayu itu juga agak mahal, sekitar 40-an. Sedangkan ini aku beli itu Rp25.000 dan sisa kayunya bisa aku bawa pulang. Terus kita juga bisa minta untuk dipotongin sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah, ukurannya yang ini panjangnya 25 cm. Kalau yang ini panjangnya 20 cm. Untuk lebarnya sendiri itu sekitar 10 cm. Nah, ini dia penampakan ambalan pink aku sebelum di makeover.
Dan ini dia hasilnya setelah aku DIY menggunakan wallpaper yang sudah pernah aku haul juga di video sebelumnya. Lumayan cantik ya guys. Dan ini dia foto before afternya. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, supaya aku lebih semangat untuk bikin video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.